PSSI telah resmi memastikan jadwal timnas Indonesia melawan Argentina dalam agenda FIFA Matchday pada 19 Juni 2023. Rencana pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Argentina memang menghebohkan beragam kalangan. Tak hanya publik pecinta sepak bola dalam negeri saja yang antusias dengan rencana tersebut, para insan sepak bola di luar negeri pun menaruh atensi yang besar terhadap pertandingan skuad Garuda melawan sang juara dunia tahun 2022 tersebut. Perbedaan kekuatan yang sangat mencolok tentu membuat berbagai pihak juga merasa penasaran. Mengapa Argentina yang berstatus sebagai juara dunia sudi menerima tantangan Indonesia untuk melakukan uji coba? Setelah beberapa waktu beredar kabar yang membahas alasan mengapa Argentina mau beruji coba dengan Indonesia, kali ini pernyataan resmi dikeluarkan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA. Dalam sebuah wawancaranya dengan TAC Sports, salah satu stasiun televisi di Argentina, Claudio Fabian Tapia, Presiden AFA, mengungkapkan setidaknya ada tiga alasan mengapa dirinya menyetujui pertandingan melawan Indonesia. Yang pertama, memberikan pengalaman baru untuk timnas Indonesia. Dalam wawancaranya bersama TAC Sports, Tapia menyatakan bahwa mereka memilih Indonesia karena ingin memberikan pengalaman baru bagi skuad Garuda. Kami memilih Indonesia karena sepak bola mereka pantas mendapatkan pengalaman baru, yakni bermain dengan juara Piala Dunia 2022 Qatar, yang tentu saja tidak mudah bagi mereka, ujar sang presiden federasi. Dua, karena faktor pelatih. Alasan kedua mengapa Tapia menyetujui Argentina bermain melawan Indonesia adalah faktor keberadaan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, di kubu Indonesia. Mereka tidak bisa diremehkan, mereka dilatih oleh Shin Tae-yong yang semua tahu kemampuannya, kata Tapia menjelaskan alasan selanjutnya. Alasan yang ketiga, karena faktor ketua umum PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Faktor ketiga alasan kedatangan tim Tango Argentina ke Indonesia dikarenakan adanya Erick Thohir yang menjabat sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Indonesia. Tapia mengungkapkan Erick Thohir sebagai sosok di balik kedatangan Argentina ke Indonesia. Argentina bisa bermain dengan Indonesia karena adanya Erick Thohir. Beliau adalah orang terpandang di Argentina. Beliau juga pernah menjadi pemilik klub besar di Eropa, Inter Milan, pungkasnya. Ops, tapi tidak berhenti di situ. Setelah Argentina, ada kemungkinan juga bagi Portugal dan beberapa negara lainnya untuk berkunjung ke Indonesia. Setelah timnas Indonesia menghadapi Argentina, kemungkinan Indonesia akan menghadapi 4 negara yang mempunyai tim sepak bola elit. Di antaranya ada Brazil, Rusia, Maroko, dan Portugal. Tim Cristiano Ronaldo. Keempat negara itu sudah dilobi PSSI dan masuk daftar antrean. Hal ini diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi, untuk fans Cristiano Ronaldo, tidak usah bersedih. Kalau sekarang Messi, kita doakan selanjutnya Cristiano Ronaldo yang bermain. Tapi, untuk pertandingan besar, kita hanya bisa memilih satu lawan saja dalam satu tahun, ucap Erick Thohir. Hal tersebut tidak lepas dari program untuk meningkatkan posisi Indonesia di ranking FIFA. Jadi, ada uji coba yang memang dirancang untuk mencari poin ranking FIFA. Kita kan punya mimpi masuk 100 besar ranking FIFA, masuk Piala Dunia. Tentu itu adalah bagian dari membangun mental, tegas Ketua Umum PSSI. Lalu, adakah kemungkinan Cristiano Ronaldo akan ke Indonesia di masa jabatan Erick Thohir? Berdasarkan situs tirto.id, jabatan Ketua Umum PSSI berlaku selama 4 tahun. Erick Thohir mengatakan ada 4 negara yang mungkin akan berkunjung ke Indonesia setelah Argentina, yaitu Brazil, Rusia, Maroko, dan Portugal. Dari keempat negara itu, hanya ada 3 negara yang kemungkinan datang kalau Erick Thohir menepati janjinya sebagai ketua PSSI dan tidak turun dari jabatan karena cawapres 2024. Kalau ada kemungkinan Portugal untuk datang, itu pun belum tentu Cristiano Ronaldo akan ikut. Bahkan, di laga uji coba terakhir Portugal ketika bermain dengan Nigeria, sang mega bintang sepak bola tersebut juga tidak bisa hadir. Jadi, adakah peluang Cristiano Ronaldo akan mengikuti jejak Messi untuk bermain di Indonesia? Silakan prediksi sendiri. Kalau saya sendiri, memprediksi sekitar 20% kemungkinan Cristiano Ronaldo akan bermain di Indonesia.